Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pandan, semoga hari ini berkah. Ini kita lagi pengeraman untuk sub pertama dek dan sub besi. Ini kita kasih jarak sub bawah 20 dan terus yang besi yang arah ke timur untuk dua sapnya kita kasih besi 13 dan ini kita kasih jarak 20 dan 20. Kita ikat dulu yang sap pertama ini, kita ikat dulu kanan kiri setiap ring kita ikat. Nanti kita kasih besi yang arah ke timur dan kayak ini. Nah, ini nanti kita ikat. Nanti kita ikat jarak 20. Nanti bisa ketemu 10-10 dan nanti jaraknya. Jadi ini masih 2 sap lagi dan. Harus ikat yang bawah-bawah dulu dan ring sini yang bawah, nanti tinggal yang ini yang sub kedua tangga, nanti kita nunggu pasangan yang dari sebelah timur untuk sub kedua kan. Nah, ini nanti kita kasih besi 13. Nah, nanti kita bisa ketemu 10-10 nah. Ini masih 2 sub lagi. Nanti pengikatan dulu. Sambil tunggu kita lakukan fungsinya dan yang 13. Masih puluhan ribu ikatan ini. Kuat ini, cepat sekali karena besinya kita pakai besi 13. Untuk seterusnya kita kasih besi 13 dan karena yang 10 kita sisakan untuk persiapan rumahnya nyambe dan. Nah, nanti belum kita kasih yang besi 16 ini kayak tekan yang kolom-kolom yang enggak jadi, nanti kita
kan. Dan masih besi 16 yang sisa-sisa nanti kita taruh di area tandon sini. Di area tandon. Jadi ini rencana pemasangan sub kedua untuk besi deknya, dan ini bapak tawang sapi ini lagi ngeram, dan Wiro Sableng lagi ngeram ini dan posisinya. Dikirim dan bapak salah. Ini HP-nya Pano di bawah ini kita pakai. Ini masih pemasangan sub kedua. Sub kedua. Sub kedua masuk dalam ring ini dan masuk dalam ring. Dan nanti yang sub dua lagi di atasnya ring. Jadi nanti kita ketemu. Dan untuk aktivitas hari ini, mudah-mudahan Pandan sehat selalu, sekeluarga, dan banyak rezeki. Tidak ada halangan suatu apapun. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.